Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten. Di kesempatan kali ini lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate salah satu token ya. Ya, token ini berbasis game play to earn ya. MadFX Watch to Earn ya. Jadi game ini nanti kita akan bahas detailnya seperti apa tentang si MPX token ini ya. Namun sebelum kita bahas lebih detail langkah lebih baik ke Saung Kripto menginformasikan bahwasannya Saung Kripto sedang mengadakan giveaway ya. Senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500 ribu rupiah berupa pulsa handphone untuk 5 orang pemenang. Syaratnya bagaimana bang? Mudah banget, cukup kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen di setiap video Saung Kripto. Dan kalian bergabung di telegramnya Saung Kripto, maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan. Karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel resmi telegramnya Saung Kripto. Oke, MPX token ya. Harganya sih udah bukan coin matching lagi ya, sudah ratusan rupiah ya, ini udah 154,8 rupiah per hari ini. Dan kalau kita lihat ATH-nya itu sampai menyentuh 400 perak lebih ya. Jadi udah bukan coin matching lagi dari MPX ini ya. Kita akan lihat project-nya ini seperti apa ya. Project dia ini seperti apa ya. Dan kalau kita lihat kita baru kalau di pasarnya ini hanya baru di PancakeSwap ya. Nah, nanti coba kita lebih lihat lagi di situs websitenya seperti apa projectnya ini. Nah, kan coba kita lihat langsung ke situs websitenya ya. MadFX.io ya. Wow. Kau melihat websitenya kayak cukup bagus sekali ya desainnya ya, cukup bagus sekali. Ini watch to earn ya, bukan game ya, bukan game to fly earn ya. Tapi ini watch to earn. Sebentar dia lagi loading. Selamat datang di MadFX ya, tonton itu dapatkan. Jadi kita hanya menonton video mendapatkan cuan ya. Hanya menonton video kita bisa mendapatkan cuan dari token MPX ini ya. Dapatkan bayaran untuk menonton film dan video online ya. Tonton video yang menghibur dan dapatkan penghasilan dengan mudah. MadFX memungkinkan Anda menghasilkan uang untuk menonton film dan video ya, mulai hasilkan sekarang. Jadi ini bisa di-download juga ya, bisa di-download juga ya. Jadi bisa di-download, kalau kalian mau download silahkan ya. Jadi kalian bisa mendownloadnya juga ini ya. Wow, keren ya. Ya, jadi baru bisa dibeli di PancakeSwap. Konten unggulannya adalah game. Nah, di sini drama. Ya, jadi kalian hanya menonton film, video ya. Kalian bisa mendapatkan cuan ya dari si MadFX token ini ataupun MVX token ya. Ini cukup banyak sekali ya film-film. Ya lumayan sih bagi kalian yang hobi dengan film-film action, komedi, di sini ada nih ya. Romantis, ada semua ini ya. Nah. Pengguna MadFX dapat menonton film di situs web Android iOS dan melalui headset VR. Tonton untuk menghasilkan di aplikasi streaming kami dan dapatkan token MadFX ya. Metaverse miliki properti dan tanah, bangunan real estate dan Anda di ski city kami
Yang ini nomor 3, pasar NFT. Wow, dia sudah punya merchant sendiri ya. Sudah punya pasar NFT sendiri ya. Menyatukan pengguna dan pembuat konten untuk menghidupkan dunia MetaVX ya. Wow, keren sekali ini ya. Kalau lihat desainnya kayak cukup keren sekali ya. Dan ini sudah di KYC juga ya. Nah, ini timnya ya. Ini ada Kim Alberto, CVO ya. Coba kita lihat CEO-nya siapa. Ini Alvin Atkola, CEO-nya ya. Ada linknya juga, Farida Fajardo Mendekrut ya. Jadi ini dia menampakkan wajah semua ya, pengembang kontrak pintar ataupun ini semacam kayak orang IT-nya, CPO-nya, industri film dan kemitraan strategis. Oh. Jadi di sini komplit ya, dia menampakkan wajah-wajahnya ya. Tokenomiknya ya, total supply hanya 1 miliar token ya. Ya, 1 miliar token ya. Send funding tahap 1 8,7%, send funding tahap 2 4,65%, penjualan pribadi 5%, pra penjualan 10,54%, tim 15%, perbendaharaan 12,53%, pertukaran 0,5%, pemasaran 10%, tonton untuk menghasilkan 25%, penasehat 2,5%, likuiditas 5,50%, total pasokan adalah 1 miliar token. Dan link pajaknya adalah hari 2 dan seterusnya 3% masuk, 3% keluar, likuiditas 3%, 3% dari semua pajak ditambahkan ke kumpulan likuiditas. Pemasaran pengembang 3%, tambah pengembang Metaverse, bangun film Metaverse di lisensi, membangun merek kampanye pemasaran. Nah, ini peta jalannya ya. Di tahap 1, penjualan pribadi, situs web, agen pemasaran besar, kompetisi daftar putih, kertas putih, G-Docs, audit pertumbuhan komunitas organik. Dan di tahap 2-nya, luncurkan token MetaVX, likuiditas terkunci 6 bulan, rencana pemasaran 60 hari, 500 publikasi, kapitalisasi pasar CoinGecko dan CoinMarketCap, mungkin ini ya, platform NFT, aplikasi streaming MetaVX, logo dompet kepercayaan. Di tahap ketiga, peningkatan kampanye pemasaran, kemitraan, artikel berita di beberapa jurusan, media outlet, 100 film di aplikasi streaming MetaVX yang dapat diunduh. MetaVX Drive dalam peluncuran bioskop, merencanakan landasan peluncuran IDO MetaVX. Dan di tahap 4 ini masih belum ya, roadmapnya belum tersusun, hanya baru sampai di tahap ketiga. Dan ini adalah CryptoKit Finance ya, kemitraannya BatchSwap, Kesafi, Loanchain, Orbit. Banyak sekali sih ini ya, partnership-nya ya. Spinik Fetch ya, ini punyanya Bryce kalau nggak salah, itu Spinik ya. Pingsel, publikasinya adalah Yahoo Finance, Benzinga Digital Journal, International Business Time, Street Insider.com, Star Tribune, SNN, Asia Central, banyak sekali sih ya. Jadi seperti itu ya, dan kalian juga bisa bergabung ya, bergabung di Twitternya, Facebook, Telegram ya, Reddit dan lain-lainnya, banyak sekali media sosial. Coba kita lihat, masuk ke Twitternya saja ya. Kita coba masuk ke Twitternya saja. Dan di sini saya coba untuk mengikuti ya. Yes, kemitraan pengikutnya sudah 34.612 pengikut ya. Ya, ini memang token terbilang masih token belum banyak yang kenal mungkin ya. Gitu. Tapi ini kalau saya bilang sih ya udah cukup bagus ya. Pengikutnya sudah cukup banyak. Ya, dan memang dia ini mulai bergabungnya 20 Februari 2022. Ya. Jadi kalian bisa baca-baca kembali ke situs websitenya, kalian lebih pelajari lagi. Supaya apa? Supaya kalian tidak gagal paham dan kalian bisa mengambil keputusan layak untuk investasi ataupun tidak. Ya, di sini sudah tertera semua ya, tentang peta jalannya, roadmapnya, timnya. Ini sudah ada semua, jadi kalian tinggal pelajari lagi. Dan kalau kalian mau beli, bisa beli di PancakeSwap ya, seperti itu. Dan coba kita lihat holdernya mungkin ya, kita akan coba lihat holdernya. Holdernya masih sangat sedikit sekali ya, hanya baru 2268 ya, karena memang token baru ya, jadi masih sangat sedikit sekali ya.
gitu ya. Oke, saya kira untuk tentang si MVX token cukup sampai di sini saya update nya. Tetap riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengendali keuangan di tangan kalian. Disclaimer on and your, gunakan uang bebas jangan uang beras. Agar apa? Agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Dukung terus Saung Crypto ya, agar lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Saung Crypto. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam Saung Crypto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.